Selebriti Nagita Slavina tak berkutik ketika mengunjungi rumah pasangan YouTuber Ria Ricis dan Teungku Rian. Dilansir tribunwow.com, Nagita Slavina tampak hanya tertawa saat pasangan YouTuber itu mendoakannya memiliki anak perempuan. Seperti yang diketahui, Nagita Slavina memiliki dua anak laki-laki hasil pernikahannya dengan Raffi Ahmad. Dalam kanal YouTube Ricis Official pada Minggu 14 Agustus 2022, Nagita mulanya bermain game dengan Ricis dan Rian. Di ujung permainan, tiba-tiba Rian mendoakan Nagita dan Raffi segera dikaruniai anak perempuan. Bukannya menjawab, tampak Nagita justru terbahak mendengar doa tersebut. Justru asisten Raffi Ahmad Mary yang semangat menjawab doa Rian tersebut. Kendati demikian, Nagita akhirnya mengakui sangat berharap dianugerahi anak perempuan. Nagita bahkan sudah membayangkan perilakunya jika dianugerahi anak perempuan kelak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!